Terima kasih. Karena saya lihat memang spesifikasinya juga berbeda karena sana berdua. Baik sekali di tengah pandemi COVID yang terlanda ini, untuk menyerahkan cenderamata dari para kapolres jajaran Polda Papua Barat. Baik yang menjabat utama maupun yang kapolres dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan di mana pergantian pejabat lama pada pejabat baru itu hal-hal yang memang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas organisasi, khususnya organisasi Polri. Dengan serat terima jabatan ini, Polri sebagai institusi kita bersama telah menyematkan kepercayaan dan harapan yang tinggi di undang saudara-saudara sekalian, dan saya berharap akan menunjukkan gairah semangat pembaharuan dan semangat untuk terus maju dalam menghadapi tantangan dan tuntutan tugas serta harapan masyarakat yang semakin dinamis. Ada hal yang perlu diingat bahwa kewenangan dan tugas-tugas kepolisian yang kita lakukan ini adalah pelimpahan kewenangan dari pimpinan Polri yang secara berjenjang turun kepada pejabat di bawahnya. Oleh karena itu, kita harus sadar betul bahwa jabatan yang kita sandang itu adalah amanah yang memiliki konsekuensi tanggung jawaban tidak saja kepada hukum, pimpinan Polri, masyarakat, bangsa, dan negara, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izin Bapak. Izin Pak. Kelas 5 ini langsung yang baru segera main di wilayah tugasnya masing-masing. Karena ada beberapa hal tugas yang harus dilaksanakan, yaitu vaksinasi massal, ya kan, yang kegiatan PPKM dan lain-lainnya itu harus segera dimainkan oleh Kapolres baru. Sehingga tadi sudah jelas Kapolda menyampaikan di amanatnya setelah serah terima ini langsung kembali ke wilayah tugasnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira dalam mensukseskan vaksinasi ini sendiri, target-target capaian dari Polda sendiri sudah terpenuhi atau belum, Bang? Kalau target capaian, kita ada target tersendiri yang diperintahkan oleh Mabes Polri, yaitu ada namanya vaksinasi merdeka, di mana target kita mencoba untuk membuat 70% dari 70% jumlah penduduk yang wajib vaksin. Sehingga diharapkan dapat mencapai herd immunity. Nah, ini kita melaksanakan di wilayah-wilayah semua polres dilaksanakan ya bekerja sama, karena vaksinator kita yang terbatas, sehingga harus bekerja sama dengan TNI, Nakes dari Pemda, Puskesmas, dan relawan-relawan yang berkompeten dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Kalau untuk sampai nanti dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-76 sendiri, apakah Polri punya pergerakan untuk mencapai target ini bisa berhasil? Sekarang mulai kemarin sampai dengan tanggal 31 Agustus, Polri
termasuk Polda Papua Barat ada target vaksinasi merdeka, yaitu mencapai 70% daripada 70% jumlah penduduk yang wajib vaksinasi. Seperti itu. Berarti kapolres-kapolres yang turun vaksinasi presisi sendiri di wilayah masing-masing di Papua Barat ini ada berapa? Kalau vaksinasi ini tadi, selama ini kalau di Papua Barat kerjasama dengan TNI, karena kita kekurangan vaksinator. Jadi selama ini kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama. Untuk di wilayah Manokwari sendiri, Polres Manokwari gabung ke Polda. Gerai vaksin, gerai presisi. Kalau kita punya Masjid Bayangkara, Masjid Bayangkara, polsek-polsek, polres-polres pun bekerjasama dengan tadi puskesmas dan kegiatan-kegiatan instansi lain yang melaksanakan vaksinasi. Seperti Bintu nih, bagaimana ya, itu gabung ya, benar? Karena vaksinatornya kan bersama sih, benar. Siap, oke. Ada lagi, pas. Kami. Sudah tuntas ini udah, kalian. Kami fokus Kapolres Solo Selatan. Dan Bapak Kapolda Papua Barat, mohon izin kepada selama 6 tahun setengah ini saya di bawah pimpinan 6 Bapak Kapolda, 5 Bapak Kapolda. Harapan saya seperti apa? Yang penting kalian kerja saja, nggak usah capek-capek, ya. Kalian kerja, nggak usah mikir macam-macam. Kenapa saya tidak seperti itu? Karena saya biar saya tidak buang pos yang penting.